Hai. Aku habis masak. Kita mau ngapain? Jadi hari ini kita mau room tour. Let's go. Yuk, kita lihat gimana kondisi posko kita pas KKN. Gimana kegiatan yang teman-teman kita lakuin, yuk. Nih, kegiatan di pagi hari. Jadi setiap pagi anak-anak di sini tuh ganti-gantian masak, nyuci piring, beresin rumah, lihat deh. Sebanyak ini masaknya. Beres-beres selain masak juga ini nih. Teh Cindy abis nyuci piring di walungan. Oh iya, kita nyuci piringnya di sungai. Eh, bukan sungai ya? Kawangan. 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 Oh, kayangan. Bidadari. Kan ini bidadari. Ini ada awul, lihat kakinya aja. Ini seksi rumah tangga di posko ini. Saya sudah siap berumah tangga, tolong. Ini ada ketua kita. Say hi dong. Dia adalah pemilik rumah, cucu dari pemilik rumah. Tuan rumah nih. Ini ada tadi kita bertiga dari itu loh, dari halaman, dari sungai. Yang ini nyuci, yang ini nyuci, yang ini nyuci. Terus di sana tuh seru, biasa aja. Tapi pemandangannya bagus banget. Jadi kalian yang mau tahu desa Pangkalan Bun, nah di sini tempat sholat. Ini tempat sholat, wajar ya kalau kayak gini karena kita kan banyakan, jadi banyak kasur gitu ditumpuk-tumpuk dan agak berantakan karena memang kita adalah orang yang berantakan. Terus ini adalah tempat barang-barang. Jadi di sini adalah di sini kita naruh barang-barang kita kayak gitu. Kenapa nggak dimasukin ke lemari aja? Karena lemari itu bukan punya kita. Dan ini yang paling spesial dari kita adalah... Entah, ini bukan boneka santet ya guys. Ini boneka buat nyimpen jarum pentul. Tolong jelasin kenapa warnanya bisa sejajar. Karena orang yang nyusunnya emang perfeksionis guys, jadi gak bisa berantakan. Gitu. Malu. Malu sendiri ya? Oh, itu yang nyusun awal. Yang nyusun awal? Bukan, yang nyusun adalah Nenden. Ini tempat duduk. Ini pintu depan. Iya, kita lihat keluarga deh. By the way, tadi kita masuk lewat pintu samping. Ini pintu depannya ya. Kayaknya seru deh kalau nanti kita bikin vlog itu ke sawah atau ke walungan ya berdua. Mau gak? Boleh. Nanti kita bikin. Ini aku mau sorot kamu. Bagus banget cahayanya. Iya. Iya. Nah ini satu lagi yang belum aku kenalin. Sebenarnya kalian udah kenal sih kalau kalian nonton vlog KKN yang pertama. Ini adalah Adin, makhluk tinggi. Gitu mulu deh ngambilnya. Adin, nanti kita ke itu yuk. Mau sekarang ke walungan? Sekarang? Soalnya kan sekarang kita belum mulai apa-apa. Makan dulu. Oh ya udah makan dulu. Ya udah kita makan dulu ya, abis ini kita makan. Terus kalau masih ada waktu kosong, kita bikin vlog walungan. Dadah. Walungan bahasa Indonesia nya apa sih? Sungai. Walungan. Tapi sungainya yang gede. Got. Jadi buat vlog sekarang mungkin segitu aja. Tolong saksikan, enggak, jangan saksikan ya. Nonton terus vlog-vlog Cindy Hakiki bersama teman-teman KKN semuanya. Kalau nggak nonton juga nggak apa-apa sih. Ya kan? Jadi, dadah. Makasih udah nonton. Semoga bermanfaat. Bermanfaat nggak ya? Bermanfaat sih. Amin. Dadah, kita tutup. Bye. Assalamualaikum.